Aku tahu kau ngempet untuk berjoget. Asline awake wis gatel kepengin joget. Tapi gara-gara gak oleh joget akhire ngempet kabeh. Jenengan tingali lagu niki, liriknya asline apik, nggih Bu nggih? Tapi gara-gara sering dibawakan oleh oknum-oknum yang salah tempat. Akhirnya ketika jenengan mendengar judul oplosan iku koyo alah wis elek-elek. Gara-gara salah penempatan. Anak-anak pun juga begitu. Lare-lare, sebenarnya lare-lare niki nggih sae-sae, cuman tergantung lingkungane. Napa malih lare-lare sakniki niku katutan, nggih napa mboten? Tergantung lingkungane. Nek lingkungane lingkungan sing senengane maca selawat, nek lingkungan sing api, lare-lare niki iso dadi api. Pangapunten nek jenengan sedo, sapa maneh sing ndungakno nek mboten putra-putri kula jenengan. Ngoten nggih? Jenengan sedoyo ki lak pasti mati to nggih? Nggih. Cuman biasane sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Sing kuru-kuru aja alhamdulillah. Kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Tapi di dalam hidup ini bagaimana caranya biar hidup ini manfaat? Gimana caranya biar hidup ini full isine? Masih ada dompete cilik tapi isine akeh. Ngoten nggih? Kula ceritani. Suatu ketika wonten tiang jaler. Wonten tiang jaler niki wau mengalami insiden yang luar biasa. Pangapunten lari niki asline normal, tapi gara-gara dia mengalami kecelakaan. Gara-gara dekne kecelakaan. Akhire nopo? Akhire dekne niki wau dirawat tenggene rumah sakit selama 3 tahun. Telung tahun gak iso mlaku. Telung tahun sikile gak iso mlaku. Mboten saged melampah. Teng mriki basane melampah nopo? Mlaku. Pangapunten tiyang niki setelah melakukan kecelakaan seperti itu, setelah terjadi kecelakaan, dene niki dirawat tenggene rumah sakit. Ini cerita saya ambil ketika saya umroh kemarin di ibu kota Saudi Arabia. Jenengan semerap Saudi Arabia nggih? Saudi Arabia niku Magelung belok kiri. Wonten ibu kota Saudi Arabia namanya Riyadh. Tenggene daerah mereka wonten lare jaler niku kecelakaan. Setelah kecelakaan, pada zaman itu ada seorang syekh yang punya keistiqomahan. Syekh niki istiqomah nopo nyambangi wong-wong sing loro. Dadi sak rumah sakit niki disambangi kabeh, didodoki kabeh. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. 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 Mugi-mugi jenengan pinaringan waras. Amin. Kamar sitoke didodok maneh. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mugi-mugi jenengan pinaringan waras. Kabeh didogdogi kabeh sampai suatu ketika seorang syekh niki wau nyampe nanggone omae wong lanang sing kecelakaan niki wau. Assalamualaikum. Tak dungakno jenengan ndang waras. Sampean sabar yo. Iki ngono coba saking Gusti Allah, mergo Gusti Allah kate ngangkat derajate sampean. Lare jaler niki wau jawab nopo? Syekh, matur nuwun kula sampun didungakno. Matur nuwun jenengan sampun ndongaaken kula. Kula nggih ndonga mugi-mugi kula nang waras. Tapi kula bersyukur saya alhamdulillah gara-gara bencana, gara-gara kecelakaan yang terjadi, kula akhirnya seperti mendapat hidayah teko Gusti Allah. Sebelum kecelakaan kula niki lare jaler sing penggaweane gawe onar. Sebelum kecelakaan kula niki penggaweane mabuk. Ten mriki wonten lare mabuk. Hah? Kathah. Apa? Mugi-mugi diparingi nang tobat. Mantun ngoten, Syekh. Kula niki bersyukur dikasih bencana seperti itu karena sebelum ini aku adalah laki-laki yang suka bikin onar.
aku adalah laki-laki sing penggaweane gawe rusuh. Kulo niki bahkan senengane balapan sampai kulo kecelakaan. Tapi setelah kulo kecelakaan 3 tahun kulo mboten saged jalan. Kulo akhirnya sergap sembahyang 5 waktu. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu saja. Temeriki berapa waktu sholatnya? Oh 5 nggih, sami nggih. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, saya sholat duha. Ibu-ibu sholat duha nggih? Nggih, alhamdulillah. Bahkan saya sholat tahajud, saya bangun di malam hari. Dulu saya tidak pernah bangun. Ibu-ibu tangi dalu napa mboten? Tangi nggih? Nggih lha apa? Tipis. Bahkan saya bangun malam, saya sholat tahajud. Bahkan saya ketika di sini, saya bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya juz 1, juz 2, juz 3, bahkan juz apel atau juz apukat. Tapi kula apel 30 juz gara-gara barokahe kecelakaan niki. Apa pelajaran yang kita ambil, Bu? Mosok katene kula njenengan niki ngamal ngenteni kecelakaan. Kan mboten nggih. Pompong tasik sehat, pompong tasik kuat, ayo ngamal sing kathah, salate sing sergep. Ben napa? Ben ditiru kalih lare-lare alit niki. Ben ditiru kalih keturunan-keturunan njenengan jajal. Kula nderek tanglet, temriki jamaah sobo sing dugi nggih sakmenten kathahe. Tak takon kudung kuning. Koyoke luwih semangat timbangane kono. Kira-kira tenggene mriki nek sembayang sobo jamaahe sing dugi nggih sakmenten kathahe? Nggih. Masyaallah tabarakallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus sampeyan tahlili. Oh nggih, ternyata rene iki luwih semangat kodhong kuning iki. Iku kodhong wis lunas apa urung? Sik utang. Jamaah salat subuh niku pangapunten, bibike kula niku alumni Mesir. Tenggene mriko niku mboten wonten wong lanang gak jamaah subuh niku gak ono. Sedoyo jamaah kabeh. Mboten wonten sing gak jamaah. Nang kono iku gak ono sing gak jamaah. Nang Indonesia kadang sing jamaah iku mek wong telu. Tapi temriki mboten nggih? Nggih padha. Sing jamaah yo mek wong telu. Sitok budek, sitok kopok, sitok pekun. Sing adan, sing jamaah tuwek, tuwek. Adane Allahu Akbar. Tambah gak ono sing budal, tambah ngilokno sing adzan. Sopo wedhus kecepet adzan niku? Ayo, tenggene mriki ngoten apa mboten? Mboten nggih. Nek pes wayahe subuh budal nggih. Masya Allah, karena apa? Kadang-kadang kita tidak berangkat sholat subuh itu karena tidak merasa butuh. Gak rumangsa butuh ambek 27 derajat. Padahal sholat dewe niku 99,9% ngelamun. Allahu Akbar. Udan maneh. Allahu Akbar. Plontang. Oceh.